拉吧，啊，好吧，妈咋的呀？啊，妈咋的呀？你妈呢？啊？Oh my god, what a day. What is that? Di sini aja lantainya nih. Ini bagian luarnya teman-teman. Thank you.
Ada lantai lagi? Ada, lantai. Ada tangga lagi. Di atas ada orang ya? Enggak, ada dong. Itu aja mana? Jadi auranya, aura-aura seramnya agak terkurangi dong. Bagian atas ini. Bagian atasnya. Mungkin ini karena di bagian luar jadi agak kurang juga untuk mendapatkan momen. Gak menyerangkan. Isi. Ini kalau mau di WC-nya gak ada sama sekali pun momen-momen agak menyeramkan. Jadi kita masih belum menemukan hal-hal itu di sini yang berbau atau perlu rasa rasa lagi sama kita perlu agak kita jalan-jalan kalau ada di sini tempatnya di tempat yang sangat tinggi ya. Yep. Kurang apa ya? Kurang dapet lah. Tidak ada enggak lihat bahan tantang gitu. Karena kita mungkin tadi ada sesuatu yang mengganggu tadi. Oke, jalan depan tuh. Wih, gelap banget nih. Karena mungkin di luar sih juga belum dapat momennya. Ini sudah di sekeliling sini. Ini di sini ada seperti kubah. Ada di bolongan orang ya. Sayang banget sebenarnya ruangannya nggak terpakai. Jadi dan tadi teman-teman sempat ada sesuatu hal karena kita masuk tiba-tiba di tempat ini. Jadi di dalam ada sebenarnya ada orang entah melakukan hal negatif atau entah apa. Jadi kita sempat keluar sedikit. Tentunya ada orang sini jadi kita bisa next lagi. Mungkin ada sesuatu kalian lihat di belakang aku yang nggak tahu di sini karena depan banget. Kamu ada sesuatu apa yang aneh di sini, Kri? Terlibat ini masih merinding di tempat merinding aja ya. Iya dong, makanya seram banget coba. Ini tangganya pun bahaya banget nih. Kalau nggak teliti kita bisa jatuh di sini. Ini di sini juga ada ruangan teman-teman. Ruangannya kecil banget.
Enggak, kok tadi ada yang lempar sini? Ada sesuatu teman-teman. Ini ke sini tadi. Ada orang kan daripada kan dulu berarti ada dua orang di sini ya? Ada orang kayaknya nggak begitu apa dong nggak begitu dapat lah sesuatu yang ini ada orang jadi memang di sini gila banget teman gila kan bisa lihat di sini udah memang benar-benar hutan. Jadi kita juga harus hati-hati jalannya ini. Dan kita di belakang. Jadi Pura Kesembrana memang tempat ini memang udah lama gak dipakai juga. Dan ya kita gak menemukan sesuatu hal yang berbau horor di sini. Cuman ya biasa aja teman-teman karena memang tadi ada orang di dalam. Jadi ya udah. Sekian dulu penelusuran dari aku teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.